السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه الى يوم الدين اما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله <applause> فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء المسمين والمسماه pemirsa dan para pendengar TV dan radio roja yang insya Allah semoga semuanya diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala Alhamdulillah tentunya senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa memudahkan kepada kita jalan-jalan kebaikan. Di antara jalan kebaikan, di atas seluruh jalan kebaikan adalah kembali dimudahkannya kita duduk sejenak bermujalasah dan mereka menambah cahaya Allah Subhanahu Wa Taala itu mencari ilmu yang manfaat yang dengan ilmu hanya dengan ilmu yang manfaat ya kita akan selamat dunia akhirat dan keluar dari kesesatan-kesesatan dunia karena subhanallah ma'asal muslimin yang harus kita takuti dalam kehidupan dunia ini adalah ad-dalal kesesatan ya subhanallah ini adalah predikat yang gelar yang Allah kabarkan ya kepada hamba-Nya Allah katakan ya ibadi dalam hadis kursinya kullukum dalun. Setiap kalian yaitu tersesat. Ya. Tidak memiliki cahaya illa man hadaituhu kecuali yang aku berikan hidayah. Kecuali yang aku berikan hidayah, maka fastahduni kata Allah. Carilah dan mintalah hidayah itu kepadaku. Ahdikum aku akan berikan hidayah kepada kalian. Subhanallah. Bagaimana kita keluar dari kesesatan? Ya. E, di dunia ini yaitu tidak ada lain kecuali dengan ya kita mengisi hati dan dada kita dan jiwa kita dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita keluar minadzulumati ilan nur dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala maka asal muslimin ya dan jalan yang paling utama dan utama untuk agar kita mendapatkan cahaya Allah yaitu dengan jalan talabul ilmi dengan jalan menuntut ilmu Oleh karena itu jalan menuntut ilmu adalah jalan satu-satunya yang menjamin kita mengeluarkan dari keburukan dan keterpurukan kepada kebaikan dan dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala ya man yuridillahu bi khairan fid din. barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah maka dia akan di maka Allah akan mudahkan dia memahami agama bahkan subhanallah tidak asing bagi kita janji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan sekaligus memberikan kabar gembira man salaka tariqan ilman allahu lahu jannah Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allahu Akbar sampai kata para ulama mengatakan tidak ada jalan menuju surga Allah subhanahu wa taala keridhoannya dan dekat dengan Allah di dunia dan akhirat kecuali dengan Jalan ilmu yang manfaat, maka kita mohon kepada Allah SWT ilmu yang manfaat Dan uh, kita uh, Senantiasa diberkahi di atas ilmu dan amal kita Barakallahu Ya Ya hari ini ini insyaallah kita melanjutkan kaum muslimin Wal maka kita mohon kepada pembahasan kita dari kitab Yang kita biang, insya Allah diberkahi oleh kita mohon kepada kita Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan memberkahi yaitu umur beliau ya yaitu kitab prinsip-prinsip dasar Islam menurut Al-Qur'an dan Sunnah yang ditulis Ustaz, Ustaz kita Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, dan alhamdulillah perjalanan sudah sampai kepada prinsip yang ke-13 itu pun sudah beberapa poin kita jelaskan yaitu berkaitan dengan satu prinsip yang sangat fundamental, yang sangat primer dalam agama kita. Yang agama kita dibangun di atas prinsip ini, yaitu prinsip al-wala wal-bara. Ya, cinta dan benci. Cinta dan benci. Ya, yang terjemah secara umum adalah mencintai Allah dan mencintai seluruh perkara yang dicintai oleh Allah baik perbuatan keyakinan maupun itu sosok manusia dan adapun benci adalah membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah baik perbuatan keyakinan maupun sosok ya dan kita sudah jelaskan dari awal bahwa aqidah walak wal bara ini adalah asas Islam bahkan kalimat tertentu tinggi di dalam agama kita la ilaha illallah tegak di atas al wala wal bara. La ilah yang artinya keyakinan ikrar seorang muslim bahwasanya di alam semesta ini tidak ada ilah yang berhak disembah. Maka berlepas diri dari seluruh ilahi yang berhak disembah lalu isbat menetapkan al, al wala ya hanya untuk Allah subhanahu wa taala illallah bahwasanya kita hanya menyembah, mencintai, mengagungkan dan menghambakan diri kepada Allah dan ini adalah al-wala. Ya, maka subhanallah. Maka agama kita dibangun di atas al-wala wal bara. Bahkan subhanallah dalam praktek kehidupan kita. Ya, dari sisi perbuatan kita harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Membenci apa yang dibenci oleh Allah. Contoh yang kecil masalah Allah mencintai tauhid yang paling utama. Allah mencintai kita di atas sunnah. Allah mencintai kita di atas ketaatan kepada Allah. Ya, maka kita cintai tauhid, sunnah, dan ketaatan kepada Allah. Allah membenci dan murka terhadap kesyirikan dan kekufuran. Allah dan benci dan murka terhadap perbuatan-perbuatan, ya, perbuatan bid'ah dalam agama. Ya, melalui lisan Nabi SAW banyak ya petua-petua Rasulullah yang melarang kita melakukan bid'ah di dalam agama. Mengadakan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala membenci maksiat, khomer, zina, riba, ya mencuri dan seterusnya. Allah membencinya. Maka kita benci perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Ya kemudian Allah mencintai para nabi, Allah mencintai para sahabat, Allah mencintai orang-orang saleh sepanjang masa dari kalangan ulama dan orang-orang yang datang dari istilah mereka dari orang saleh. Maka kita pun mencintai mereka, ya mencintai para nabi, ya mencintai para sahabat, mencintai para ulama, mencintai orang-orang saleh dari kalangan orang-orang beriman kepada Allah ta'ala Dan Allah membenci orang-orang yang tidak mau tunduk terhadap Dia yaitu dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya para pelaku bid'ah, para pelaku maksiat maka kita benci, ya dan kita uh, pada kesempatan yang lalu bahkan sudah kita bagikan dari sisi sosok manusia yang kita benci ada yang kita ya benci secara mutlak, ya ada yang kita benci dengan secara tidak mutlak. Ada yang kita cintai secara mutlak, ada yang kita tidak yang kita cintai tidak secara mutlak. Ada pun yang kita benci secara mutlak adalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir yang tidak mau tunduk dengan hukum-hukum Allah Subhanahu taala. Dan ya ada sesok sebagian manusia yang dia menyatakan keislamannya, keimanannya namun masih melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah, maka kita benci perbuatannya namun tidak keluar kita keluarkan dari persaudaraan kita dengan mereka ya maasal muslimin rahimakumullah nah juga pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas ketika ada sosok manusia yang kita cintai ya para nabi para sahabat orang-orang saleh orang yang beriman kepada Allah maka ya di sana ada hak-hak wala ada hak-hak dalam Uh, urusan perwalaan kecintaan ya yang Allah subhanahu wa taala wajibkan ketika kita ya berwala dengan sesuatu mencintai sesuatu atau mencintai ya orang-orang uh, yang mencintai Allah subhanahu wa taala yang wajib kita cintai ya seperti mana saudari apa jelaskan tentang hijrah tentang membantu dan menolong kaum muslimin tidak mengejek mereka ya dan seterusnya dari pembahasan yang telah kita bahas Taib di hari ini ya kita akan setelah membahas hak-hak wala kita akan ma'asul muslimin membahas hak-hak sebaliknya bara berlepas diri ya berlepas diri dan membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah. Orang-orang yang dibenci oleh Allah apalagi yang dibenci oleh Allah secara mutlak. Siapa mereka? Yaitu orang-orang kafir ya baik dari ahli kitab maupun orang-orang musyrik Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang tidak berada di atas agama Rasulullah SAW. Namun sebelum saya jelaskan tentang hak-hak al-bara ini perlu diketahui bahwa penjelasan yang di kitab yang dituangkan dalam kitab ini dan yang akan saya sampaikan ini sebagai bentuk nasihat khusus bagi saudara-saudara kita yang berada di atas agama Allah itu agama Islam untuk kalangan kaum muslimin ya agar lebih menguatkan diri ya di atas akidah mereka yang benar jangan sampai akidah mereka luntur retak ya apalagi naudzubillah lepas dari hati mereka akidah yang sahih karena ketidaktahuan mereka tentang hak-hak baru. contoh maulid muslimin maaf ya ini bulan apa ini Desember ya tentu saja identik dengan perayaan hari raya salah satu agama. Ya, ada yang jelas yaitu perayaan hari raya mereka, ada yang agak samar. Kalau sudah Desember ngapain? Ada apa? Januari ya. Pergantian apa namanya itu? Ah, ya, pergantian tahun. Yang kita kenal dengan pergantian tahun Masehi. Nisbah kepada Al-Masih Isa Ibnu Maryam yang tentunya ini adalah juga bagian dari syiar-syiar mereka. Ya, maaf, mungkin kalau hari rayanya bagi sebagian kaum muslimin cukup jelas bahwa itu bukan hari raya kita. Ya, itu hari raya kaum yang menyatakan Allah punya anak. Hmm. Yang perlu kita ketahui bahwa pernyataan Allah punya anak, pernyataan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Lihat dalam surat Al-Kahfi yang kita baca setiap Jumat, di awal Allah surat Al-Kahfi Allah katakan wayungziralladzina qalu attakhadallahu walada. Allah menurunkan Al-Qur'an ini untuk mengingatkan kaum yang mengatakan Allah punya anak. Allah punya anak. Allah katakan malahum bihimin ilmin. Mereka tidak punya ilmu. Orang-orang yang menobatkan bahasanya Allah punya anak, malahum bihimin ilmin. Mereka tidak berada di atas ilmu. Berarti apa? Bodoh kejahilan. Mereka tidak berada di atas ilmu. Walali abaihim begitu juga nenek-nenek moyang mereka dahulu yang mengawali akidah bahwasanya Allah punya anak. Ya. Malam bimin ilmi walali abaihim terus Allah katakan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh besar dosa. Satu kalimat atau kalimat yang terucap dari lisan mereka ya sungguh mereka tidak berkata kecuali dusta dengan mengatakan Allah punya anak sampai lebih lebih menakutkan lagi ketika Allah menyatakan kemarahannya lihat dalam surat Maryam ayat 90 dan sebelumnya 88 89 Allah katakan lihat dalam surat Maryam ayat 88 dan seterusnya apa kata Allah وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا Mereka mengatakan Allah punya anak. Ya. Mereka mengatakan Allah punya anak. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا Lalu kata Allah, لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا Sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu kedurhakaan yang dahsyat. Lihat. Perkataan, keyakinan Allah punya anak adalah kata Allah kedurhakaan yang dahsyat. Lalu kata Allah, Takadus samawatu yatafattar hampir saja langit pecah wa tansyakul ar dan bumi terbelah wa takhirul jibalu hadda dan gunung-gunung luluh lantah. Kenapa? Anda'u rahmani walada karena ada kaum yang mengatakan Allah punya anak. Wa may yanbaghi lirrahmani walada. Padahal tidak seyogianya Allah tidak butuh. Allah sangat tidak butuh untuk punya anak. Kenapa? In kullu man fis samawati wal ardh karena seluruh zat yang ada di langit dan di bumi selain Allah. Atirrahman abda. Akan datang kepada Allah dalam keadaan mereka menjadi hamba Allah SWT. Bukan anak Allah SWT. Makanya. Akidah kita yang terang seperti matahari di siang hari ini. Dan seperti rembulan di malam purnamanya. Ya Allah telah menyatakan. Kul ahad. Katakanlah Muhammad kepada mereka. Allah. Rob kalian dan Rob seluruh alam semesta ini ahad. Ayy maha esa, maha tunggal, maha tauhid. Ya, tidak bercabang. Dua, tiga, empat, la. Ahad. Allahu samad tempat kita bergantung. Ya, lam yalid wa lam yulad. Yang dia Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Jelas? Allah tidak beranak, tidak diperanakan. Walam yakullahu kufwan ahad. Ya dan naam tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala apapun di alam semesta ini. Maka maasal muslimin kamullah, ya maka tidak seyogianya seorang muslim seorang mukmin ya bergembira di atas satu hari raya hari raya kaum yang Allah murka dengan mereka. yang menyimpang dari akidah alam semesta yang benar, akidah seluruh para nabi. Ya termasuk akidah Musa, akidah Isa alaihissalam yang seluruh para nabi Allah katakan wa ma arsalna min qablikam min rasulin dalam surat al-anbiya ayat 25 Allah katakan tidaklah kami utus seorang rasul pun segala engkau Muhammad illa ilaika kecuali kami wahyukan kepada mereka annahu la ilaha illa ana bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku kata Allah itu adalah dakwah seluruh para nabi ya oleh karena itu e, Nabi Isa alaihissalam juga diutus kepada kaumnya Bani Israel dengan perkataan beliau ya kaum ibadulloh Rabbi wa rabbakum. Hai kaum sembahlah Allah semata Rabbku dan Rabb kalian semuanya. Tapi asal muslimin kamil ya itu yang berkaitan hari raya berkaitan dengan naam sebentar lagi juga mungkin ya pergantian ini dari Desember ke Januari adalah juga sungguh erat kaitannya dengan syiar-syiar mereka. Ya, kalender masehi yang nisbahnya kepada al-masih ibnu maryam maka juga itu bukan syiar kita. Sama sekali tidak ada hubungan dengan syiar kita. Oleh karena tidak seyoganya seorang muslim ya yang telah berdiri di atas akidah yang sahih, di atas keyakinan yang hak dan agama yang benar ya, Bertasabuh dengan mereka. Nabi pernah mengingatkan kita ya mantasabah bi siapa yang bertasabuh dengan satu kaum maka dia termasuk kaum tersebut maka ma'asal muslimin ya tidak seyogianya kita sekali lagi mengadakan gebiar ini gebiar itu ya sampai menunggu jam 12 malam sampai 00 ya bergadang membunyikan segala-galanya trompetnya telaksonnya Walaupun antum cuma sekedar katanya anak sih nggak tiup trompet, cuma bakar ikan doang, Ustaz. Ya, sama saja. Ya selama untuk ya menunggu pergantian tersebut yang itu adalah eh, bukan dari syiar kita. Ya, semoga Allah SWT wa taala memberikan bimbingan hidayah kepada saudara-saudara kita. Baik. Masal muslimin, ya, maka seyogianya kita perlu ketahui hak-hak bara. Ya, berlepas diri dari yang dibenci oleh Allah Baik dari perbuatan keyakinan, begitu juga sosok, ya, sosok-sosok yang dibenci oleh Allah SWT, dalam hal ini secara khusus ada orang-orang yang ya kufur dan tidak beriman kepada Allah. Dan sekali lagi, sebelum kita lanjutkan, bahwa ya, pembahasan ini adalah untuk menguatkan akidah saudara-saudara kita dari kaum Muslimin untuk kalangan sendiri. Ya agar sampai kaum muslimin betul-betul di atas akidah yang sahih tidak terkontaminasi dengan akidah-akidah yang tidak benar. Alhamdulillah semoga ini pun jadi sumber hidayah bagi kita semua. Ya wallahu taala alam kita akan dengarkan apa yang akan dibaca oleh Akhin Al Fadil fa aliyatafaddal mashkura. Naam. muallif taala hak-hak al-bara. Ahlu sunnah memandang bahwa dalam al-bara atau berlepas diri dari kekufuran terdapat hak-hak yang harus dipenuhi antara lain yang pertama membenci syirik dan kufur beserta penganut-penganutnya dan senantiasa berlepas diri terhadap mereka sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla A'udzubillahi wa id qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun Fa innahu dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Sesungguhnya Aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah, kecuali kamu menyembah Allah yang menciptakan kamu." Maksudnya, kecuali kamu menyembah Allah yang menciptakanku, karena sungguh. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Al-Quran surat Az-Zuhru'f ayat 26 hingga 27. khair. Uh, muslimin akbar. Ini perkara pertama dan ini adalah perkara pokok yang dari sini bercabang seluruh pembahasan dari hak-hak barak yang wajib kita penuhi ketika kita membenci apa yang dibenci oleh Allah baik perbuatan keyakinan atau pelakunya ya dan tentunya tidak ada yang berselisih dari semenjak ke zaman Nuh alaihissalam diutus sebagai seorang rasul sampai zaman Muhammad SAW yang paling dibenci oleh Allah adalah kekufuran, kesyirikan, kekafiran dan kemusyrikan sampai Allah mengancam Allah Allah tidak akan mengampuni dosa syirik hmm, terhadap pelaku pelaku kesyirikan dosa selain syirik masih Allah ya hmm, apa bisa diharap untuk diampuni dari kalimat kalau dosanya tidak sampai kepada derajat kesyirikan karena dosa syirik Allah Nabi SAW katakan ala unabi ukum bi akbaril kabair. Mau tahu aku maukah kalau aku kabarkan dosa yang paling besar? Kalau asyirku bila yang paling pertama syirik. Istana ibu sab mubiqat. Jauhi oleh kalian, jauhi oleh kalian tujuh perkara yang akan membinasakan. Dari tujuh perkara itu yang paling pertama Nabi sebutkan asyirku bila menyekutukan Allah. Ya, Bahkan subhanallah ancaman klimaksnya, ancaman tertingginya innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Ya. Bahwasanya uh, mereka yang menyekutukan Allah berada di atas agama dan keyakinan ya terhadap adanya Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah keyakinan-keyakinan yang di sana ada zat-zat yang di Allah, mereka yang meyakini itu Allah katakan haram Allah anil jannah, Allah haramkan bagi mereka surga. La ilallah. Makanya tidak ada kemarahan Allah dan kemurkaan Allah yang paling dahsyat kecuali kemarahan dan kemurkaan ketika ada hambanya, makhluknya yang tidak ya yang mereka menyekutukan Allah dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik dari dan baik pelakunya ya yang secara totalitas yang ini yang paling yang paling dahsyat tentunya totalitas melakukan kekufuran dan kesyirikan dengan tidak mau sama sekali mengucapkan la ilaha illallah ya sehingga mereka di atas kekufuran dan kesyirikan mereka tidak mau di atas apa mereka tidak mau berada di atas agama yang dibangun di atas la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah itu Islam begitu juga Jangan merasa aman orang-orang yang telah di atas Islam yang juga bisa saja terkontaminasi dengan kesyirikan. Sebagaimana kita dapatkan la ilaha illallah, ya, muslim tapi dalam pelaksanaan keislaman mereka masih tercampur dengan kesyirikan. Percaya dengan dukun, percaya dengan paranormal, meyakini ada benda-benda tertentu bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat, menyembelih untuk selain Allah, bersumpah dengan nama selain Allah ya masih percaya dengan gugusan-gugusan bintang ini bintang Leo ini bintang Virgo untuk ini dan itu ya nah na untuk bila nyambat-nyambat nama selain Allah menjadikan wali-wali saleh atau orang-orang yang dianggap saleh yang sudah wafat datangi kuburannya lalu menjadikan dijadikan mereka sebagai perantaraan dalam berdoa mereka kepada Allah yang ini merupakan modus kesyirikan pertama di zaman Nabi Nuh itu pun terjadi di tengah kaum muslimin tapi tentunya ya yang paling dahsyat di antara mereka adalah orang yang sama sekali totaliti walaupun dua-duanya terancam tapi yang totaliti tidak mau mengucapkan la ilaha illallah ya di hari ini adalah mereka orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya dan Allah pun memusuhi mereka dan sunnatullah naudzubillah Allah punya musuh di alam semesta ini sampai Allah katakan ya amanu la tattakhidu adui wa wakum aulia. Hai hey, orang beriman ya yang telah meyakini keilahan wahdahu la, la Allah ya la tetehidu, janganlah kalian jadikan aduwi musuhku wa wakum dan musuh kalian aulia ya wali-wali teman dekat apalagi mengusung dia menjadi pemimpin di tengah kalian kata Allah maka berarti sunnatullah di alam semesta ini ada musuh-musuh Allah. Siapa musuh-musuh Allah dan Rasulnya? Mereka yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang otomatis mereka akan menyembah selain Allah. Sebagian mereka menyembah Nabi dengan menangkan ini anak Tuhan. Menyembah orang soleh. Sebagian mereka menyembah jin, dewa, dewi dan seterusnya. Maka ma'asul muslimin. Maka mereka ya terjerumus kepada kekufuran dan kesyirikan maka Allah sangat membenci kekufuran dan kesyirikan dan Allah sangat benci ya terhadap para pelaku para kekufuran dan kesyirikan dan dinyatakan mereka sebagai musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala apalagi mereka pun tidak pernah sujud kepada Allah kening mereka ya tidak pernah disimpan di tempat sujud padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita sujud kepada Allah sujud Ya wasjudu warka'u Sujud dan ruku'lah. Bersimpuh menghabiskan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala Dan syariat sujud itu di hari ini hanya dilakukan oleh na'am uh, umat yang telah menyatakan keislaman ya dan keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah. Na'am maka yang paling pertama kalau Allah memusuhi kekufuran Allah membenci kesyirikan. Allah memurkai dan menyatakan permusuhan terhadap orang-orang yang di atas kekufuran dan kesyirikan tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Lalu sungguh sangat nista ketika kita mencintai mereka. Ya, hati kita cenderung kepada mereka. Bagaimana mencintai mereka sementara Allah memusuhi mereka? Apalagi sampai senang dengan akidah dan berloyalitas dengan akidah yang mereka nggak ada masalah banyak jalan menuju Roma kok ya semuanya insya Allah beriman kepada Allah ya semuanya juga insya Allah masuk surga apalagi sudah sampai tahap seperti itu mengatakan semua agama benar semua keyakinan benar dengan dalih ini adalah persatuan agama-agama samawi ya dan seterusnya la ilaha illallah padahal ya telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu taala ya tidak ada yang hak, tidak ada yang benar di hari ini kecuali orang yang mau mengakui keimanan ya dua kalimat syahadat. Makanya kata Nabi sallallahu saya ingatkan kembali sumpah Nabi. Nabi bersumpah dalam sahih Muslim dikeluarkan oleh dari Jan Abu Hurairah radhiyallahu anhu Imam Muslim Walladhi nafsi Muhammadun biyadi. Demi zat Muhammad yang ada di tangannya demi zat Muhammad yang ada demi Allah kata Nabi la yasma'u bi ahadun tidak ada seorang pun yang pernah mendengar aku diutus tidak ada seorang pun yang pernah mendengar aku diutus Yahudi aw nasrani baik dia asalnya dari kalangan yahudi atau asalnya dari kalangan nasrani kristen ya sum lam yu'min billadhi jitu bih lalu dia tidak mau beriman dengan apa yang aku bawa dari keyakinan syariat dan agama illa wa min ashabinna. kecuali dia akan menjadi penduduk neraka jahanam makanya nabi menulis surat kepada heraklius yang beragama nasara di saat itu na'am kata nabi sallallahu di antara suratnya aslim taslam yutika masuklah kau ke dalam islam hai hey raja ya kau akan selamat selamatlah raja habasah etiopia ya najasi ya kepala negara yang beragama kan nasrani di kala itu ya yang dia subhanallah satu-satunya dari penduduk Habasyah atau Ethiopia ya, di kala itu rajanya saja yang masuk Islam yang subhanallah akhirnya najasi termasuk ahlul jannah Ya dan termasuk tabi'in kubra karena di zaman Nabi tapi tidak sempat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada kedua Pak. Ikhwan, ada dua khalil di alam semesta ini yang dinyatakan mendapatkan gelar khalil. Pertama, Abul Ambiya Ibrahim. Abul Ambiya Ibrahim, abahnya yaitu Ishak, abahnya Yakub, abahnya Musa, abahnya Isa, bahkan abahnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibrahim, dan dia telah mendapatkan ya khilal, uh, khullah, gelar khullah Khalilul Rahman ya yang kedua Khalil yang kedua Muhammad saw. Sebagaimana kata Nabi, Inna Allah Ibrahim khalilah. Allah telah menjadikan aku sebagai Khalil kekasihnya, sebagaimana Allah sebelumnya telah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil. Dan Pak Bu Ikhwan dari sisi keyakinan, ya. Uh, dari semenjak diutusnya si Ibrahim alaihissalam dan sepak terjangnya bagaimana memerangi kesyirikan kaumnya. Ada yang menyembah batu patung, bahkan bapaknya produsernya yang bikin patung. Menyembah bulan, bintang. Ya, ada yang menyembah jin di di zaman Ibrahim. Subhanallah kita tahu bagaimana sepak terjang dakwah Ibrahim ya memerangi kesyirikan dan para para, -para kesyirikan sampai tidak tanggung-tanggung. Subhanallah yang tidak dapat hidayah di zaman beliau adalah bapaknya sendiri. Lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam yang merupakan Abul Ambiya bapaknya nu, uh, bapaknya uh, Yakub, Ishak, bapaknya Musa, bapaknya Isa, dan bapaknya Rasul kita saw. Maka Ibrahim lihat bagaimana sikapnya terhadap kekafiran, kesyirikan dan pelaku kekafiran dan kesyirikan hatta kepada abahnya sendiri yang tadi dibaca dalam surat az ayat 26 dan 27 Allah katakan wa idz qala ibrahim li abi tatkala ibrahim berkata kepada abahnya azar abahnya sendiri la ilaha illallah ya abahnya sendiri azar wa qaumihi dan kepada kaumnya ya di mana ibrahim mendapatkan kaum yang menyekutukan Allah ya mendapatkan kaum yang menyekutukan Allah subhanahu wa taala menyembah patu menyembah gugusan-gugusan bintang ya menyembah matahari, bahkan menyembah jin. Ya. Apa kata Ibrahim berkata kepada aba dari kaumnya, "Innani bara Sesungguhnya aku bara berlepas diri. Ya. Berlepas diri mimma ta'buduna min dunillah. Dalam ayat yang lain, "Bara'un minkum min Aku berlepas diri dari kalian. Aku berlepas diri Aku menyatakan permusuhan. Aku menyatakan ketidakcintaan. Ya, berlepas diri dari kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, illa fatarani kecuali zat yang menciptakan aku yaitu Allah Subhanahu wa taala, fa innahu sayyidin. sungguhnya Allah akan berikan petunjuk kepadaku. Lihat Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari kesyirikan dan dari pelaku kesyirikan. Maka ma'asyal muslimin, ya, hati seorang muslim ya tidak boleh cinta terhadap kesyirikan dan dari pelaku kesyirikan. Namun tentunya nanti akan ada pembahasan khusus bahwasanya cinta dan benci ini urusan hati. Ya, urusan walaupun abah kita, walaupun abah kita, walaupun ummi kita, walaupun ummi kita. Kalau dia tidak di atas tauhid, apalagi di atas kekufuran dan kesyirikan atau di luar agama yang kita yang Allah ridhoi maka hati kita tidak boleh cinta dan wajib benci walaupun nanti dari sisi praktek beda ya ini nanti ada pembahasan lain jangan sampai nanti dibawa kepada pemahaman konsekuensi yang tidak benar oh berarti kita suruh benci cinta kalau ada orang non muslim atau yang tidak mengucap dua kalimat syahadat kafir lalu kita bunuh serta merta kita bunuh kita bom la, 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 la nanti ada prakteknya ya karena dari dari uh, sisi praktek Ya, kita harus melihat dulu. Ini kafirnya kafir apa? Ya, ada kafir demi, ada kafir mu'ahad, ada kafir mustaman. Tiga kelompok ini tidak boleh kita ganggu. Kalau mereka tidak mengganggu kita, ya, yang boleh kita serang dan kita lawan adalah kafir yang memerangi kita. Kafir harbi, maka nanti itu ada, bahkan boleh kita interaksi jual beli dan seterusnya. Tapi ingat, ya, tidak boleh sedikit pun ada kecintaan kita kepada mereka. Bagaimana kita cinta sementara mereka tidak cinta Allah? Bagaimana kita berloyalitas dengan mereka sementara Allah memusuhi mereka dan mereka pun tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyar muslimin, ya ini awasnya hati-hati, maaf ya. Terkadang ya samar kaum muslimin karena ini adalah uh, karena si fulan adalah Masya Allah eh uh, apa? Dia seorang pemain bola terkenal. Ya, sifulan artis terkenal, sifulan Allah petinju terkenal, atau dan seterusnya, ya sehingga Subhanallah kita membanggakannya, ya. Lalu ada kecintaan kita kepada mereka. Oh dia sebagai masalah pemain bola terkenal, petinju terkenal, atau artis kenal, atau penyanyi, penyanyi Korea masalah yang tidak pernah sujud kepada Allah lalal abadan. Jangan sampai mereka dijadikan idola kita. Bagaimana kita mengidolakan mereka? Sementara mereka tidak pernah sujud kepada Allah. Mereka kufur dan syirik. Makanya diriwayatkan Imam Ahmad. Allah alam. Diriwayatkan, diceritakan Imam Ahmad. Kalau melewati orang kafir yang tidak pernah sujud kepada Allah. Imam Ahmad tundukkan pandangannya. Lalu ditanya, wahai Imam Malak kenapa engkau? Dia bukan seorang wanita. Dia laki-laki. Ya, tapi dia kafir memang. Apa kata Imam Ahmad? Subhanahu kata beliau ya mataku tidak sudi untuk melihat kening yang tidak pernah sujud kepada Allah. Mataku tidak sudi untuk melihat kening yang tidak pernah sujud kepada Allah dan mereka diancam dengan api neraka. Naam, makam asy-sya'al muslimin Rahmatullah. Ini perlu ya, hari ini subhanallah banyak mengidolakan siapa? Itulah mengidolakan penyanyi ya, penyanyi-penyanyi yang kafir yang tidak di atas agama Allah ya penyanyi kemudian pemain bola terkadang petinju ya olahragawan masalah olahragawan yang yang masa tertenar padahal subhanallah mereka tidak di atas agama Allah subhanahu wa taala maka harus ber, memutuskan hubungan dan tidak ada loyalitas sedikit pun ya karena hati-hati kata Nabi s.a.w. almar umaan seseorang nanti dari kiamat akan dikumpulkan bersama yang dia cintainya ya maka hendaknya kita hanya mencintai Nabi dan para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti Nabi dan para sahabat Nabi dari kalangan orang-orang saleh, ya, yang beriman kepada Rasulnya sehingga nanti kita di hari kiamat almaru ma'aman ahab seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya maka ma'asul muslimin ini penting ya jangan sampai kita ya bermudah-mudah dalam urusan ini ya sehingga kita na'udzubillah bahkan membanggakan dan lebih mencintai orang-orang kafir daripada orang yang beriman bahkan diusung ya dibanggakan dan diusung memiliki ya kepentingan-kepentingan mengatur urusan kaum muslimin maka ini tentunya sesuatu yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita nah nah di antara hak al-baro' yang kedua tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu la wa bil Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat pertama muslimin Ini juga adalah perkara yang patut kita ketahui, ya, dan wajib kita yakini dan wajib kita katakan. sami'na wa bila anda muslim. Dan sekali lagi saya jelaskan ini dan penulis menulis, menulis uh, poin ini secara khusus untuk menguatkan akidah saudara kami dari kalangan kaum muslimin. Ya, untuk kalangan kita, yaitu kaum Muslimin, harus kita ketahui bahwa bukan saya, bukan Ustadz Fulan, bukan Kiai Fulan, bukan Syekh Fulan yang menganjurkan kita untuk tidak mengangkat mereka, menjadikan mereka sebagai teman setia kita, apalagi mengusung mereka sebagai pemimpin-pemimpin ya di tengah kaum Muslimin yang mengatur urusan. Kau muslimin baik pemimpin besar maupun pemimpin di ruang lingkup satu per satu urusan ya kenapa ahi karena sunnatullah Allah yang membongkar hati mereka ya Allah katakan ya qad badatil min afwahihim wa ma akbar sungguh telah nyata kebencian dari lisan mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dan apa yang di, tersimpan di dada mereka dari kebencian terhadap kita itu lebih besar. Ya sampai Allah katakan pakai kalimat lan ayatnya masuk di telinga kaum muslimin lan tarda. tidak akan pernah ridho kepada kalian siapa angkal Yahudi dan Nasara. Tidak akan pernah ridho atas kalian. Siapa? al yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum sampai kalian mengikuti agama mereka Allah yang tahu Allah katakan waddalladzina kafaru law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min anbu min inni Orang-orang kafir itu sangat berharap, beringin. Sangat menginginkan. Wadda ladina kafaru Law yurudukum ba'da imanikum. Mereka sangat menginginkan agar kalian kembali ke kufuran setelah keimanan kalian. Kufaran hasadamin ini anfusihim. Dengan bentuk, sebagai bentuk kekufuran dan kedengkian mereka terhadap kita. Umat yang mendekat nikmat terbesar. Nabi termulia. Dari saudara-saudara nabi-nabi sebelum mereka apa sebelumnya itu Rasulullah SAW hasad hasad mereka hasad mereka punya penyakit hasad ya kalau sudah hasad selesai sudah. Ya maka masuk muslimin. Ya walaupun propagandanya mereka orang maaf orang kafir itu ada sosok kafir misalkan adil baik akhlaknya mulia. Eh, antum alamu amilla. Ente lebih tahu apa Allah yang lebih tahu? Hmm, siapa yang lebih tahu? Anda apa Allah? Kita akan Allah lebih tahu tentang isi kandung hati mereka. Ya, kebencian, mereka tidak akan pernah ridho, mereka berangan-angan kita tertarik ya ke agama mereka, maka asal muslimin, nah maka tidak seyogianya ya seorang mukmin menjadikan orang-orang yang tidak di atas kalimat syahadat yang tidak di atas agama yang diridhi oleh Allah dijadikan sebagai sahabat pena sahabat karib teman-teman setia yang kita tumpahkan kecintaan kita kepada mereka apalagi naudzubillah sampai diusung ya di, dari mereka untuk mengurus urusan kaum muslimin baik urusan yakni yang sifatnya yaitu global maupun yang sifatnya yang rinci maka muslimin Allah ayat-ayat itu tentang itu sangat banyak contoh tadi yang disebutkan oleh uh, muallif dari surah Al-Mumtahanah ayat pertama Allah katakan ya ayuhal amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya tulku ilaihim bil mawaddah hai orang beriman ya janganlah kau jadikan aduwi musuhku wa aduwakum dan musuh kalian subhanallah ya Allah telah menyatakan sioganya ada permusuhan ya ada ketidakcintaan ada kebencian Walaupun nanti, sekali lagi, dalam prakteknya nanti ada fikihnya, bukan serta-merta kita tusuk, kita tonjok, kita bom. Lah. Nanti ada praktek, Ini praktek apa, apa fikihnya? Ada fikih, praktek bagaimana permusuhan yang pasti, benci, dan cinta itu urusan hati. Tidak boleh kita cinta, ya, terhadap mereka, ya. Aduh, ya, dukung Aulia, Tulkuna, Ilahi, Bimawada yang kalian, ya, naam mencampakkan kasih sayang, cinta kalian kepada mereka. La ilaha illallah. Sampai dalam ayat yang mungkin ayat ini masyhur ya di kalangan kaum muslimin di negeri kita sempena menggoncang negeri Indonesia. Surat Al-Maidah ayat 51. Ya dan hak itu. Ya, sampai Allah katakan dalam surat Al-Maidah 51 apa? Ya ayyuhalladzina amanu memanggil hamba-hambanya yang beriman. Anda mukmin? Ya, maka Anda terpanggil dari ayat ini atau dengan ayat ini. Allah katakan, Ya amanu la nasara aulia Janganlah kalian jadikan Yahudi dan Nasrani teman-teman setia kalian. Nah, apalagi menjadi pemimpin-pemimpin di tengah kalian. Diusung mengurus urusan kaum muslimin. Ya, dan kita yakini bahwasanya al-islamu ya'lu wa la yu'la Islam itu tinggi dan tidak oleh ada yang meninggi Islam tidak ya, boleh kita mengusung mereka sebagai orang yang mengurus urusan kita bantung awliya ba'd. sebagian mereka teman setia dan pemimpin bagi sebagian yang lain ya oke okay. is oke okay, tidak ada masalah kau di negara kafir atau keumumannya kuffar. keumumannya yaitu orang-orang yang tidak di atas Islam silakan ya satu sama lain memimpin ya Yahudi memimpin Yahudi Yahudi memimpin Nasrani Nasrani memimpin Yahudi Yahudi memimpin Nasrani dan seterusnya atau agama-agama Islam, enggak, 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 cek Allah silahkan saja. Tapi kalau kalian Muslim, ya, apalagi keumuman masyarakatnya, kaumnya Muslim, maka jangan sekali-kali kata Allah menjadikan mengusung mereka sebagai pemimpin. Lalu, Wa minkum" ini masalahnya, kata Allah, Wa minkum". Siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, ya, sebagai teman-teman setia dan apalagi diangkat menjadi pemimpin minhum maka sesungguhnya mereka termasuk eh, yang mengangkat dan menjadikan mereka sebagai teman setianya termasuk golongan mereka innallaha sungguh Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang zalim na'am dan ayat yang lain antum akan temukan ikhwan dalam surat al-mujadilah ya al-mujadilah 22 antum akan temukan dalam surat yaitu al-imran ayat 28 allah akan temukan dalam surat Yaitu al-imran ayat 149 Banyak Ya Luar ayat tentang Bahkan Allah menyatakan dalam surat yang kita hafal Ya Kul ya ayuhal kafirun La a'budu ma ta'budun Wa la antum ma a'bud Wa la ana abidu ma Wa la antum ma a'bud Lakum dinukum Kita MM saja dah Ya Masing-masing Berlepas diri Ya Kalian agama kalian agamaku agamaku dari kita tidak ya ada hubungan dari sisi keyakinan antara kita dari kita berlepas diri dari kalian dan dari kekufuran ya dari kekufuran ya yang kalian yakini maka masyarakat muslimin rahimakumullah ini adalah prinsip sekali lagi bahwasanya ini adalah sebuah keyakinan yang wajib ya diyakini secara totaliti oleh aki dalam akidah seorang muslim lanjut nah, nah Di diantara hak al barok yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu meninggalkan negeri-negeri kafir dan tidak bepergian ke sana, kecuali untuk keperluan darurat dan dengan kesanggupan memperlihatkan syiar-syiar agama dan tanpa ada pertentangan. Rasulullah SAW bersabda, Ana bari'un min kulli muslim yukimu baina azhuril musyrikin. Aku melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap setiap muslim yang bermukim atau berdomisili di tengah-tengah kaum musyrikin. Hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Hmm. Barakallahu muslimin rahimakumullah. Allahu akbar. Ini juga adalah sesuatu yang perlu kita ketahui. Ya. Banyak di hari ini Subhanallah Perkara ini menjadi samar Bagi sebagian saudara kita Yang beni muslim ya Yang Berada di atas agama yang sahih Agama Allah subhanahu wa ta'ala Itu Akhi Lihat di dalam Islam ada syariat namanya hijrah Hijrah Dan hijrah itu hukumnya wajib apa itu hijrah? Al-hijrah itu intiqal Min kufri ila islam Hijrah itu adalah pindah Pergi Ya Tidak tinggal Ya, hijrah itu pergi ting, apa pindah dan pergi dari negeri kafir kepada negeri Islam. Negeri yang Anda tidak mampu di sana menegakkan syariat agama. Ya. Negeri yang Anda di sana tidak mampu menegakkan syariat agama Allah. Bahkan apalagi sampai tidak bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Adzan tidak mungkin bisa dikumandangkan. Ya. Apalagi sampai misalkan kita dilarang salat, dilarang membaca Al-Qur'an. Bahkan tertindas kaum muslimin di negeri tersebut. Terhinakan. Maka bagi yang memiliki kemampuan. Wajib hijrah. Baik, itu kewajiban kita hijrah. Makanya lihat Nabi SAW. Dalam kisah hidup beliau bersama para sahabat. Tatkala sudah tidak mungkin, tidak sudah, sudah tidak kondusif hidup di kota Makkah. Maka Nabi SAW perintahkan pertama para sahabat tolu hijrah tinggal pergi karena Allahu Akbar. Ya mereka mau sholat tidak bisa, mau membaca Al-Quran tidak bisa, mau ngeras, mau apa adan pun tidak mungkin dilakukan. Bahkan sebaliknya tindasan-tindasan kecaman-kecaman bahkan rencana perencanaan pembunuhan terjadi di tengah mereka. Allah Akbar tidak sedikit dari kalangan sahabat yang dibunuh di depan mata Nabi SAW. Akhirnya Nabi Salam perintahkan sahabat hijrah. Dan terus semakin kecaman itu semakin berat dihadapi oleh Nabi sendiri. Sampai klimaksnya Nabi SAW direncanakan dibunuh. Sejarahnya sangat jelas. Akhirnya Allah pun perintahkan hijrah Nabi SAW ke negeri yang kondusif. Yang bisa menegakkan keimanan dan keislaman di sana. Hijrah ke kota Madinah. Ya, Eh ini malah kita ya bersenang-senang di negeri mereka bersenang-senang di negeri di negeri mereka di negeri yang seyogianya ya kita keluar dari negeri tersebut karena negeri kafir atau negeri yang tidak nampak syiar Islam di sana negeri yang kita tidak akan aman dari ya dari uh, terkontaminasi dengan kekufuran dan kesyirikan mereka. Dan kita pun akan melihat pemandangan-pemandangan yang tidak nyaman. Ya, aurat tidak ditutup. Ya Allah, karena mereka tidak ada aturan. Ya, tidak ada aturan dalam kehidupan mereka. Aurat tidak ditutup. Tidak ada istilah mahram atau bukan mahram. Khomer diminum. Ya, musik diperdengarkan. Zina seakan sesuatu yang tidak ada masalah. Ya, daging babi sebagai makanan pokoknya, ya, dan seterusnya. Ya, tidak kondusif kita untuk menegakkan Islam dan kita pun bisa terkontaminasi dengan kekufuran, kesyirikan dan kemaksiatan mereka. Maka ma'asyar muslimin Allah nah di antaranya hak hak bara adalah seorang muslim agar tidak ya datang ke negeri-negeri kafir ini hukum asalnya apalagi sekedar dengan untuk apa uh, apa namanya sekedar untuk pelesiran atau rihlah rihlah ke negeri kafir lah menjelaskan ya bersenang-senang datang ya uh, untuk apa uh, berlibur ya ke negeri kafir maka hal ini sesuatu yang dilarang dalam agama kita sampai kata Syekh Utsaimin setiap kirs setiap rupiah yang Anda keluarkan untuk bersenang-senang di negeri kafir ini nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang tidak kondusif untuk kita menjaga keimanan kita. Ya, agama di sana banyak syubhat, kesyirikan dan kekufuran dan subhanallah tidak luput dari kemaksiatan-kemaksiatan, pergaulan bebas. Tadi itu wanitanya tidak di tidak wanita-wanitanya tidak menutup aurat maksiat merajalela ya perjudian khomer, minuman keras babi bercampur laki-laki ya Allah bagaimana kita akan tenang kita dan istri-istri kita dan istri kita dan anak-anak kita ketika kita datang ke negeri kafir negeri yang tidak ya menjamin keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka marasul muslimin rahimakumullah ya uh, tinggal di negeri kafir hukum asalnya tidak boleh ya hukum asalnya dilarang ya karena tadi itu anda tidak akan kondusif untuk bisa menjaga keimanan anda dan untuk bisa mengamalkan menampakkan keislaman anda bahkan sebagian mungkin ada yang terancam ketika dia mengamalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala adan kita tidak dengar sholat sholat berjamaah kita tidak dapatkan ya subhanallah mungkin makanan-makanan halal pun sulit kita untuk dapatkan belum lagi tadi pergaulan bebas tanpa batas ya tanpa ada istilah aurat atau bukan aurat mahram atau bukan mahram subhanallah tidak terbayang akhi anak pernah dapat cerita dari seseorang dia tinggal di Amerika atau di satu negeri kafir subhanallah dia bilang, Ustaz subhanallah, anak saya ini dikecengi. Kenapa? Dibully, kenapa? Karena mereka itu, kalau usia SMA, maaf, belum berzina berarti cemen. Di negeri kafir, anak SMA belum berzina berarti cemen. Dibully. Kalau belum berzina, anak SMA, apalagi kuliah. La ilaha illallah, aman antum. Ya, dengan istri antum, dengan anak-anak antum. Ya, berada di negeri kafir negeri maksiat, negeri kufur, negeri kesyirikan. Syiar-syiar kufur sementara kita nggak dengar azan, nggak dengar ya syiar-syiar Islam. Ya subhanallah ma'asyar muslimin, maka tidak seyogianya kita nyaman. Maka di sini ada dua. Satu pelasiran, tuh pelasiran apa ya? Rihlah. Ya, jalan-jalan ke negeri kafir, maka maaf. Ini sesuatu yang terlarang. Ya, negeri kafir sesuatu yang terlarang. Baik. Bangga terkadang sebagian kaum muslimin. Oh, anak kemarin jalan-jalan apa namanya? Liburannya ke negeri A, negeri B. Los Angeles. Singaparna. <si> ke Singapura, ke Los Angeles katanya. Ya. Jepang ke Tokyo, ke Amerika, ke apalagi Ke apa lagi? Ke misalkan ya negeri-negeri kafir yang lain yang tidak nampak, Eropa yang di sana umuman apa kufar ya khi, subhanallah mohon maaf ya semoga antum rubah saja perjalanan kalau antum sudah insya Allah di atas agama yang hak di atas prinsip yang benar rubahlah perjalanan boleh berlibur boleh masya Allah apakah sudah tidak ada negeri Islam antum bisa ke Malaysia ya insya Allah masih nampak siar Islam Dan masih berkumandang di setiap masjid ya karena di antara ciri negeri itu masih ya dikategorikan negeri Islam ya selain pemimpinnya muslim adalah syiar Islam nampak dan syiar Islam yang paling nampak adalah azan bersautan di mana-mana makanya alhamdulillah kita dengan izin Allah semoga Allah jaga negeri ini negeri Indonesia Masya Allah pemimpinnya yang masih salat pemimpinnya masih Masya Allah mengucapkan la ilaha illallah ya sebagian besar pemimpinnya dan masya Allah setiap sholat lima waktu setiap lima waktu bersautan adzan di mana-mana Allahu Akbar semoga Allah menjaga negeri yang negeri Indonesia yang kita cintai ini dan terus disempurnakan keislaman di dalamnya dan disadarkan Islam dan kaum muslimin ah, kaum muslimin baik pemerintah dan rakyatnya terhadap agama yang Allah cinta yang menjadi sebab mereka selamat dunia dan akhirat itu agama Islam ya maka masa muslimin ada pun pelasiran rehlah Ya, ke negeri kafir. Maka tidak boleh. Kabodin Masyul muslimin tinggal di negeri kafir. Ya, maaf. Ad, ad, terus datang ke negeri kafir untuk sebuah keperluan. Boleh apa tidak? Ya. Yang satu, waduh Ustadz Anani kayaknya berobatnya harus ke sana, Ustadz. Semua dokter di Indonesia nyarankan untuk ke sana berobat. Waduh Ustadz anak anak ini sepertinya anak ingin beliau memiliki dia memiliki keilmuan tertentu cuma memang yang sangat kondusif untuk mendapatkan keilmuan tertentu dan manfaat ilmunya di negeri ini tapi adanya di negeri seberang sana kafir. Ustaz, ya? Waduh, anak ada tugas kerja, Ustaz. Ya, tugas kantor. Ya, harus ke negeri fulan yang bukan negeri Islam. Waduh, Ustaz Anak juga ini ada bisnis Ustaz. Ternyata di antara bisnis anak, anak harus datang ke sana. Teker kontrak lah, apalah? Datang ke negeri kafir, ada proyek di negeri tapi kebetulan proyeknya di negeri kafir. Ustadz, waduh, anak jadi delegasi negara ya untuk menjalin hubungan bilateral antara satu negara dengan negara lain untuk keamanan, kedamaian, dan untuk misalkan kemaslahatan orang-orang. Indonesia yang tinggal di negeri sana. Kalau kita disebut apa ya? Sifar apa? Safir. Duta besar. Menjadi duta-duta negara. Bagaimana akhir? Naam asyar muslimin. Para ulama. Menyebutkan bagi orang yang datang ke sana. Ke negeri kafir. Ya maka mereka mensyaratkan tiga syarat. Syarat pertama an yakuna lahu ilmun. Syekh Utsaimin sebutkan dalam beberapa kitab beliau. Syarah Riyadhus Shalihin, Syarah Usul Salasa berkaitan dengan hijrah. Antum an nanti baca eh Syarah Riyadhus Shalihin Syekh Utsaimin sangat gamblang beliau sebutkan dalam bab innamal a'malu bin niyat. bab niat di awal. Beliau bahas tentang urusan ini. Ya kata beliau, adapun rihlah, plesiran atau berlibur ke negeri kafir ini tidak boleh haram. Ya. Nah, karena tidak ada kebutuhan. Hanya untuk perkara yang uh, tersier. Bukan primer atau sekunder. Sekedar tersier saja. ya uh, Tambahan saja. ya Adapun ketika aja hajat untuk tinggal di sana. Taib, seperti yang dicontoh jelaskan. Maka harus memenuhi tiga syarat. Syarat pertama. lahu ilmun. Yadfa'uhu anis syubuhat satu. Bagi orang-orang yang memiliki hajat tinggal di sana, apakah dia nuntut ilmu, apakah dia bekerja, apakah dia bisnis, ada proyek di sana ataukah dia menjadi dele ne apa, delegasi negara dan seterusnya, maka Anda harus punya kekuatan ilmu agama sehingga Anda bebas dan lepas dari syubhat. Apa syubhat? Hmm, Pemikiran-pemikiran sesat ya propaganda propaganda kekufuran ya propaganda propaganda kekecerikan karena kalau anda cetek ilmu kurang ilmu datang ke negeri negeri kafir maka tidak sedikit contoh bagi mereka yang pulang dari negeri kafir ya Allah pemikirannya sudah liberal pemikirannya sudah sesat pemikirannya bahkan telah mengatakan ya banyak jalan menuju Roma semua agama samawi benar dan seterusnya terkontaminasi dengan subat-subat mereka kalau ente lemah ilmu datang ke negeri kafir. Yang kedua, syarat yang kedua. An yakun dinun yahmihi Harus memiliki agama yang dan keimanan yang kuat sehingga dia terlepas dari syahwat. Saya bilang tadi. Dan itu yang kita saksikan. Yang kita dengar. La ilaha illallah kalau Anas tidak merasa aman dan anak nggak kuat. Kalau harus ke negeri kafir, ya Allah di mata kita maaf aurat-aurat yang terbuka. Naam, aurat-aurat yang terbuka, pergaulan bebas. Khomer dicucurkan di mana-mana. Ya, subhanallah Pak Bu. Maaf ya. Di negeri kafir, maaf ya. Orang yang cuman di pinggir jalan itu ya, itu biasa gak ada apa-apa. Ya, bahkan aurat berzina di pinggir jalan. Ya, di tempat-tempat yang subhanallah ya, bisa disaksikan oleh kebanyakan manusia. Jangan tanya tentang membuka auratnya. Ya Allah, sebagian mereka mungkin naudzubillah. Ya, berjalan keluar tidak mengenakan kecuali yang menutup kubul dan dubur mereka saja. Kuat antum. Ya. Belum lagi musiknya, belum lagi homernya, belum lagi pergaulan bebasnya. <tuh> Kalau anak sih gak kuat. Semoga insya Allah Allah tidak mentakdirkan anak datang ke negeri kafir. Kecuali untuk dakwah. Hmm? Dan kita diberikan kekuatan. Karena yaitu negeri itu negeri yang dominan kita bisa tergoda syahwat kita. Oleh karena itu syarat yang kedua kata Syekh harus memiliki kekuatan agama yang terindah Ya Allah, akhi, ya. Naam, tidak sedikit maaf ya yang kerja ke sana. Maaf ya. Eh pekerja pangka Indonesia, maaf TKI, TKW. Ya Allah, pulang dari negeri-negeri kafir sudah pakai baju segini, rambut ya Allah, bahkan tidak sedikit dari mereka naudzubillah yang punya anak yang di luar apa di luar nikah. Jangan tanya khomernya, jangan tanya musiknya. Kenapa? Karena mereka ketika datang ke negeri tersebut tidak memiliki benteng agama yang kuat. Yang ketiga, syarat yang ketiga datang ke negeri kafir an yakuna lahu hajah. Yaitu dia memiliki memang hajat, keperluan. Ya, memiliki keperluan hajat. Ya, yang hajat itu barangkali tidak ya didapatkan atau tidak diselesaikan kecuali harus datang ke sana. Tadi itu delegasi negara, ada bisnis kontrak yang ada di sana, ya teken kontrak atau ada kontrak di sana, ya ada perdagangan yang harus memang misalkan ke sana dan seterusnya menuntut ilmu, ya tentu saja bukan ilmu agama di negeri kafir ya, nah, ilmu ama apa namanya, uh, ya ilmu uh, apa ilmu dunia maka ada hajat dan hajatnya itu maslahat untuk Islam dan kaum muslimin dan untuk dirinya sendiri. Maka ma'asyur muslimin atumullah. Itu yang berkaitan dengan safar ke sana. Safar ke sana. Yang kedua, yang, yang ketiga tinggal. Mukim. Mukim di negeri kafir. Ya. Kalau mukimnya di negeri kafir. Maka kalau anda harus mukim di negeri kafir. Ya. Maka ma'asyur muslimin. Tadi itu. Kalau mukimnya sementara ada hajat. Dengan syarat yang tiga tadi. Tapi kalau tinggal di negeri kafir. Namun Anda tinggal di sana bisa menampakkan Islam. Bahkan Anda menjadi da'i. Mengajarkan Islam di sana. Insya Allah tidak ada masalah. Dengan syarat Anda memiliki kekuatan agama dan kekuatan ilmu. Tapi kalau Anda tinggal di negeri kafir. Sementara Anda tidak bisa menampakkan Islam. Bahkan ibadah pun sulit. Bahkan ibadah pun sulit ditinggal di negeri di sana. Ya Allah bahkan Anda tidak merasa aman dengan bagaimana agama Ya anak-anak dan keturunan Anda, istri Anda dari terbelenggu dengan syahwat dan subhat, maka masaul muslimin ya ketika Anda memiliki kemampuan untuk tidak tindah dari negeri tersebut ya maka Anda wajib berhijrah dari sana. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala akan sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 97 Allah katakan ini terhadap orang-orang musyrik, eh, orang-orang Muslim yang tidak mau hijrah ke kota Madinah, sementara mereka tertindas dan mereka mampu untuk hijrah tapi karena ada kepentingan dunia tidak mau hijrah, padahal mereka tidak bisa yang menegakkan agama mereka maka ditegur oleh Allah bahkan diancam Allah ta'ala kecuali yang memang lemah-lemah, apalagi sekarang ini susah ya selain harus ada uang harus ada Uh, hubungan apa uh, antar negara ya sehingga kita harus mencari apa namanya visa dan sebagainya maka Allah katakan inna ladina tawafahumul an orang-orang yang uh, Nabi Allah wafatkan melalui malaikat-malaikat pencabut nyawa yang mereka mendolimi diri mereka sendiri Kalu fima kuntum. kenapa kalian kalau afina fil ar mereka bilang kami dulu lemah tertindas di bumi lalu Allah katakan kalau alam takun abdullahi wasi'ah Bukankah bumi dan negeri Allah itu luas? Kenapa harus ngoyok-ngoyok tinggal di situ sementara kalian tidak mampu menegakkan agama kalian di sana? Ya tidak tidak mampu untuk memunculkan syiar Islam di sana. Kalau am takun Abdullahi bukan bumi Allah luas, kalau fatuh haji maka kau pindah dan hijrah darinya. Faula ikau wahum jahannam. Mereka terancam dengan jahannam buat saat masih. Kalau tempat yang paling buruk. Kalau katakan ilal mustadafina mina rijal kecuali orang-orang yang lemah dari laki-laki maupun wanita wanita wal bilan layas tati unahilatan walaita sabila yang tidak memiliki kemampuan untuk hijrah dari negeri kafir. Maka masyarakat muslimin rahmatullah. Nah, kalau anda merasa nyaman, merasa senang Ya, merasa tidak novel belum, walaupun subhanallah, dan tidak didengar. Sholat pun sulit dilakukan. Bahkan Anda tahu, di situ ada syubhat dan ada syahwat. Bahkan Anda pun terkontaminasi bahkan senang dengan terkontaminasinya akidah dan ya ketaatan Anda kepada istri-istri kita pun auzubillah lepas apa uh, uh, lepas uh, tuntunan agamanya apalagi juga anak-anak kita yang mungkin mereka bergaul dengan orang-orang kafir sehingga terkontaminasi juga. Lalu kita merasa nyaman tinggal di sana. Inilah hadisnya dengarkan kata Nabi, "Ana bari'un kulli muslimin." Aku berlepas diri dari setiap muslim Yuki mubaina adhuril musrikin ya yang dia tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Namun yang dimaksud dengan aku berlepas diri dari orang muslim yang tinggal di tengah orang musyrik maksudnya muslim yang mampu untuk keluar dari negeri kafir sementara dia di negeri kafir tidak bisa menegakkan syair siar Allah, tidak bisa menegakkan ke 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 apa keimanan dan ketauhidannya dan amal solehnya di negeri kafir tersebut dan ya adapun sekedar hajat dunia dia mampu untuk dia dapatkan di tengah di negeri-negeri-negeri negeri negeri Islam. Maka Musimin, ma muslimin rahimahumullah. Ini adalah poin yang ketiga. Ah, cukup, cukup ya? Cukup, cukup ya? ya. Anak kira sementara gak ada masalah kan? Sedikit-sedikit. Ya. Uh, tidak mesti langsung banyak. <laughs> ya ya musimin muslimin. Uh, itu barangkali ya baru tiga yang kita baca. Insya Allah kita lanjutkan nanti. Uh, masih berkaitan dengan hak-hak barok ya setelah kita mengetahui tadi berapa ada tiga wajib membenci kesyirikan dan kekufuran dan ini asasnya kalau ini sudah tertanam dalam jiwa seorang muslim insya Allah beres ya tidak Allah beres ya benci kekufuran dan kesyirikan dan para pelakunya lalu tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia apalagi mengusungnya ya sebagai pemimpin yang mengurus urusan kaum muslimin yang ketiga tidak tinggal di negeri kafir tidak tinggal di negeri kafir apalagi sekedar siyahah jalan-jalan pelesiran ke sana ini tidak dilarang hati-hati ya yang sekarang masya Allah ya maaf kaum muslimin yang Allah luaskan rezekinya terkadang merasa bangga aku dari ini dari sana dari sini pada negeri kafir nah maka stop lah ya stop jangan hendaknya kita datang ke negeri-negeri negeri Islam dan adapun urusan tinggal datang datang ke negeri kafir boleh dengan tiga syarat tadi ya syarat yaitu anda memiliki kekuatan ilmu sehingga anda terbebas dari syubhat kekuatan agama sehingga anda terbebas dari syahwat dan ada hajat adapun tinggal di negeri kafir tinggal di sana maka ya kalau anda mam apa tinggal di sana sementara anda tidak bisa menegakkan syiar syiar Islam bahkan melakukan amal soleh anda tidak bisa ya bahkan anda bisa terkontaminasi dengan kekufuran dan kesyirikan dan subat dan sawat mereka. Dan Anda nyaman tinggal di sana. Padahal Anda bisa pindah dari sana. Maka ada ancaman kata Nabi, aku berlepas dari setiap muslim yang tinggal di tengah orang-orang musyrik. Semoga Allah SWT membimbing kita semuanya. Mohon maaf sekali lagi bahwasanya ini adalah dalam rangka menguatkan akidah kaum muslimin untuk kalangan kaum muslimin. Ya, naam ini Uh, semoga ini yang ini perkara yang bermanfaat bagi kita dan mereka semuanya. Insya Allah maaf sekali lagi hanya tiga poin yang bisa kita bahas di hari ini. Kita lanjutkan insya Allah di kesempatan yang akan datang. Wallahu ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam jazakallah khairan wa barakallahu fiikum kepada Ustaz Fahruddin Nu'man Al-Syafidullah Ta'ala atas ilmu yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua di kesempatan ini. Dan khuatah selama azakumullah Saatnya kami membuka sesi tanya, tanya jawab. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan hamba Allah di Papua, Pak Ustadz. Ya, silahkan Hanya. Ibu. Tanya. Pak Ustadz, masalah sesuai dengan tema nih Pak Ustadz. Ya. Saya ini Pak Ustadz, Uh, suami saya merantau di sini. Mm. Uh, saya mengikuti suami, Pak Ustaz. Alhamdulillah, saya mengenal sunnah melalui Roja TV. Tapi Pak Ustad, saya tidak kuat. Pak Ustaz. saya kadang uh, pikiran-pikiran syubhat, syahwat. Selalu mengantui saya, Pak Ustadz. di Lingkungan saya ini, Pak Ustaz, ada yang beragama Islam, tapi mereka sering melakukan bid'ah, musik-musik di tetangga-tetangga saya ini, Pak Ustadz saya, Pak Ustadz, kadang tidak kuat, Pak Ustadz, karena subhat, syahwat selalu menghantui saya, Pak Ustadz. Tapi saya selalu belajar, melalui TV belajar, saya bergaul juga kadang, saya lihat-lihat orang, Pak Ustadz. Tapi selalu menghantui saya, Pak Ustadz. Saya ingin hijrah, tapi saya tidak bisa paksa suami saya, Pak Ustadz. Bagaimana ya, Pak Ustadz? Saya harus bagaimana, Pak Ustadz? Baik. Saya tidak bisa paksa suami saya, Pak Ustadz. Suami saya kerja di sini. Baik. Saya harus mendengar suami saya, begitu, Pak Ustadz. Itu Baik. bagaimana ya, Pak Ustadz? Mm -hmm. Makasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam uh, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu yang dimuliakan oleh Taala. Pertanyaan yang sangat bagus dan kita doakan yang bertanya dan kita semuanya semoga uh, senantiasa berada di atas jalan hidayah dan istiqamah dan senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah SWT taala. Pertama, ibu-ibu dan ikhwan sekalian, secara umum alhamdulillah kita katakan negeri kita Indonesia secara umum negeri yang alhamdulillah kita masih bisa menampakkan Islam. Masih bisa salat, masih bisa puasa, ada jamaah, ada adzan yang kita dengar, alhamdulillah. Ya. Maka <tuh> uh, na'am uh, insyaallah masih kondusif untuk mengamalkan agama. Ya, namun mungkin satu teritorial beda dengan teritorial yang lain. Di sini mungkin katakan ya di satu tempat, masya Allah Islamnya lebih banyak dan lebih kondusif di satu tempat mungkin ya Islamnya sedikit ya minoritas misalkan tapi tempat tertentu. Namun di atas perlindungan negara yang melindungi agama khususnya agama Islam sehingga kita pun walaupun di tempat yang ya tertentu yang sedikit bangkalski kaum muslimin di sana tetap ya pelaksanaan agama kita adanya baca Qurannya sholat Jumat dan jamaahnya ya tidak ada yang berani melarang karena itu adalah hak ya yang dilindungi oleh negara maka secara umum alhamdulillah kita katakan baik tinggal bagaimana kita ya sesuai dengan pertanyaan ibu yang bertanya tadi apalagi seorang wanita tentunya at-tabi' ya seorang wanita ngikut manut ya terhadap kepada suami dengan suami suami yang barangkali memiliki tugas ya di sana yang memiliki tugas di sana pertama kita doakan ya semoga barangkali ke depan Allah SWT berikan ya eh, tugas atau pekerjaan kepada suami kita di tempat yang lebih kondusif ya untuk menjaga keislaman kita kita doakan suami kita kita dukung ya Suami kita, kita dukung untuk taat kepada Allah. Kita semangati ya, uh, dan semoga ya, satu saat bisa bekerja di tempat yang lebih kondusif menegakkan Islam. Namun, tentunya maaf, secara umum bicara Indonesia ya, memang fenomenanya. Kalau tadi bicara di sini, ada musik, pergaulan bebas, kemudian subhanallah terkadang uh, maksiat, kesyirikan, kayaknya ya itu fenomena di mana-mana ya. <tongan> tinggal kembali ke kita memang. Nah, hmm, tinggal kembali ke kita. Maka kita harus betul-betul membentengi diri kita dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, cahaya keimanan. Pertama, tentunya alhamdulillah bersyukur kepada Allah, ibu dan semoga juga bapak dan anak-anak dan keluarga ya, Masya Allah sudah mencium indahnya sunnah dan manisnya sunnah agama di atas tauhid yang benar, ibadah yang sahih dan akhlak yang mulia. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW di atas tuntunan Allah dan Rasulnya dan para sahabatnya di atas sunnah Nabi SAW. Ini satu anugerah yang besar. Ya ketika anda sudah masya Allah jauh dari syirik, jauh dari bid'ah, jauh dari maksiat. Ya teruslah, teruskan, teruskan. Teruskan, isi koma di atas jalan sunnah ini melalui Alhamdulillah media atau ada kajian-kajian di sana. Alhamdulillah sekarang ini luar biasa. Kemudahan Allah mungkin di satu tempat untuk datang ke kajian untuk bisa dapat hadir ke kajian secara khusus. Ya, ustaz ustad alus sunnah mungkin agak repot susah. Kadang susah datang ke pelosok, ya ke daerah-daerah. Alhamdulillah sekarang anak ngisi di roja ini, di Cilengsi, Masya Allah, ibu dari Papua dengar saya, Masya Allah ini. Jadi kan keutamaan Allah SWT. Maka pertama istiqomah nuntut ilmu. Istiqomah nuntut ilmu. Ya, yang kedua adalah banyak berdoa kepada Allah ya mukalibal kulub ya mukalibal kulub dan seterusnya ya sabit kalbi ala dini ala taatik. Yang ketiga ma masuk musim kemulah kuatkan ibadah kita dan keluarga kita kuatkan ibadah. Karena siapa yang ihfadillah ya fad jagal Allah Allah akan menjagamu. Ya maka kuatkan ibadah kita kepada Allah swt yang lima waktunya, yang sunah-sunahnya, ya tahajudnya, puasa Senin-Kemisnya dan seterusnya. Ya yang ketiga naam minimalisir sekali kalaupun kita tidak akan bisa lepas ya apalagi Anda tinggal di lingkungan di sana harus ke pasar harus terkadang menghadiri uh, apa namanya walimah ini walimah itu dan seterusnya maka minimalisir untuk berinteraksi dengan kesyirikan dengan naam, misalkan kemaksiatan ya perkara maksiat minimalisir sekali ya minimalisir sekali uh, kemudian uh, apa namanya tetap karena tipu demikian, kita harus senantiasa berakhlak mulia baik itu kepada ya maaf suami yang paling utama yang masya Allah menjadi uh, maaf tulang punggung kita setelah Allah ta'ala tetap kita berakhlak mulia kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada tetangga-tetangga kita, ya walaupun mungkin ada tetangga yang ini non muslim, yang ini masya Allah melakukan syirik, ini ada, ada bid'ahnya dan seterusnya dari sisi muamalah tetap kita berakhlak ya, tapi dari sisi agama ya kita tidak eh, apa namanya ikut-ikutan dengan ritual-ritual yang tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. maka alhamdulillah dengan itu insya Allah ya semoga kita terus bisa istiqomah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan terus ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan banyak berdoa kepada Allah. Ya dan apalagi masya Allah dengan kesabaran kita kita pun bisa mengajak orang-orang sekitar kita kebal apa kepa untuk kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala maka sabar ya bersabar sampai Allah Subhanahu Wa Taala berikan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Naam. Jazakallah khairan wa barakallah fiqh Ustadz atas jawaban yang telah disampaikan Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya yang berada di Papua Nah ikhwat al-salam al Masih kami buka kesempatan bagi anda yang ingin bertanya secara langsung Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana? Uh, dengan Andi Ustadz di Jakarta ya, yeah. yeah, silakan Pak Andi Iya yeah, ingin bertanya tadi ada uh mungkin Ustadz tadi saya lupa ingat ya ada orang-orang yang belajar ilmu syariah gitu ke negara-negara kafir. Nah seandainya ada Ustaz apakah eh, bagaimana caranya kita membedakan eh, dakwah mereka itu yang dari ilmu-ilmu yang negara-negara kafir gitu Ustadz, supaya kita bisa menghindar usaha seperti itu. Ustaz. Hmm. Itu hmm. aja Ustaz pertanyaan saya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. akhi yang di, yang bertanya <tuh> tentunya subhanallah secara umum ya uh, kita menuntut ilmu ke tempat-tempat yang di sana kondusif ilmu itu ditampakkan ya ilmu agama tentunya ya kalau antum bicara ilmu agama kalau ilmu umum di mana saja antum dapatkan ya ilmu agama yang kondusif ilmu itu ditampakkan bukan sekedar dipelajari ditampakkan anda belajar adzan, adanya di mercusuar. Ya, Anda belajar sholat berjamaah, masya Allah sholat berjamaah di mana-mana. Islamnya ditampakkan. Satu yang kedua tentunya dari menuntut ilmu agama dari sumber-sumber ya eh, pengampu agama, ulama-ulama, ustad-ustad, rek apa namanya dosen-dosen yang tentunya bersih pemahaman mereka terhadap agama. Ya, jangan sampai naudzubillah. Ya, kita mengambil ilmu agama dari orang-orang yang pemahamannya pun Masya Allah ya, terkontaminasi dengan pemahaman-pemahaman yang tidak jelas syubhat dan syahwat syubhat khususnya. Orang-orang liberal, -orang liberal dan seterusnya. Ya, maka dua sisi ini harus kita perhatikan. Pertama adalah tempat. Ya. Makanya subhanallah. Sangat kondusif ketika kita menuntut ilmu dari negeri negeri Islam. Contoh misalkan maaf ya di Mekah atau di Madinah apalagi ya. Atau di negeri-negeri Islam yang lain. Yang masih benenya Islam. Yang nampak Islam di sana. Hmm? Dan yang kedua adalah yang ini tidak kalah penting. Bahkan ini sangat penting Pastikan bahwasanya Ya Sumber ilmu agama yang kita Ambil dari mereka Para pengajarnya Para ulamanya, ustadznya Dosennya Kita yakini dan terkomendasi bahwasanya pemahaman mereka Sahih Di atas pemahaman Al-Quran dan sunnah Dan pemahaman genas Yang sudah dijamin masuk surga para sahabat Ya kalau antum punya jaminan itu dan memang misalkan harus datang ke negeri kafir tapi ada di sana itu lebih ringan, ya lebih ringan. Masalahnya ini dua-duanya susah di negeri kafir. Dari sisi lingkungan tidak kondusif. Hmm, saya bilang tadi pergaulan bebasnya di sini musik di sini komer di sini babi Adzan tidak didengar, ya. Dan lain sebagainya. Ya sehingga lingkungan itu kan di, termasuk bisa menjadi sebab. Antum tahu cerita Bani Israel yang Nabi ceritakan yang membunuh 99 orang. Sampai dia jangkepin 100 dia bunuh. Gara-gara apa? Karena dia tinggal di negeri. Di negeri yang tidak kondusif. Sehingga ketika dia mau bertobat setelah membunuh 100... Dia mencari tetap pengen tobat akhirnya dia ketemu dengan seorang ulama di kala itu lalu dia bertanya akah apakah aku masih bisa tobat kata kata ulama ini apa yang menghalangi engkau dari Allah dari uh, engkau dari tobatmu ya maka kata dia kata ulama ini intolik ila ardi kada, wa kada. sudah gini saja kau tobat dan tapi pindahlah ke negeri ini dan itu pindah ke negeri sana Wala tarji ila ardi jangan balik ke bumimu apa ke negerimu kenapa karena negerimu negeri yang buruk maksudnya bukan negerinya tanahnya bukan lingkungannya buruk yang tidak kondusif untuk kita beriman kepada Allah ya makanya hati-hati sekarang ini akhir jangan negeri kafir negeri Islam pun terkadang Allah ya yang tidak lagi mempertahankan ya norma-norma uh, keislaman yang hak yang benar, akidah yang sahih, ibadah yang benar, ya dan muamalah yang subhanallah betapa banyak maaf ya. Saudara-saudara kita pulang dari negeri yang notabene Islam tapi datang ke negeri ke datang ke negeri kita sudah terkontaminasi dengan budaya mereka, bahkan pemikiran-pemikiran sesat. Itu dari negeri Islam yang notabene masih Islam. Bagaimana kalau negeri kafir? ya maka mensal ihwarikum Allah ya maka eh, na'am eh, apa namanya harus hati-hati lingkungan sangat menentukan ditambah lagi adalah yang lebih darurat lagi inha dan ilmadinun kata Ibnu Syirin ya agama ini ilmu ini adalah bakal agama kalian fangduru maka cek and recheck dulu dari mana kalian mengambil bakal agama kalian ini ya na'am maka pastikan dua hal ini pertama lingkungan kondusif untuk menuntut ilmu, negeri kafir tidak kondusif untuk menuntut ilmu. Ya, yang kedua adalah apakah kita pastikan bahwasanya pengampu-pengampu agama di negeri kafir tersebut adalah uh, apa namanya oh, mereka yang berpemahaman benar? Kalau tidak musibah, musibah. Ya, antum balik ke negeri antum atau kita saksikan di hari ini mereka balik dari negeri dari negeri kafir untuk menuntut ilmu yang satu menjadi liberal yang satu jadi naudzubillah ya dia memiliki pemahaman-pemahaman sesat ya begitulah kira-kira ya maka ya alangkah baiknya hendaknya kita menuntut ilmu di negeri-negeri yang kondusif untuk menampakkan Islam dan dari pengampu-pengampu agama dosen-dosen rektor-rektor dan uh, ustad ulama-ulama yang direkomendasikan pemahamannya jauh dari subhat ya jauh dari sub subhat Allah taala Nah, jazakallah khairan, barakallah fiqh Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Demikian untuk Pak Andi yang berada di Jakarta atas jawaban dari Ustaz, semoga bermanfaat. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana menyikapi kalau ada keluarga yang masih non-muslim mengundang makan di rumahnya dan makanan yang mereka buat, makanan yang halal, akan tetapi, keseharian mereka masih memasak yang haram. Kami ragu untuk memenuhi undangan tersebut, Ustadz. Mohon penjelasan, ya. syukur, baik, pertanyaan yang bagus, fikum. Pertama, <tuh> ya, insyaallah, ketika Anda diundang oleh keluarga Anda yang non-Muslim, ya, undangan yang bukan kekhususan di sana tidak ada, khususan acara agama mereka. Maka insya Allah hukum asalnya boleh kita datang. Ya Nabi SAW diundang orang Yahudi, ya bahkan Nabi datang ke orang Yahudi, ya menjenguk mereka yang kadang sakit dan seterusnya. Nabi SAW bahkan Nabi SAW makan dari hidangan Yahudi, namun Alhamdulillah mereka sisipkan racun di sana. Makanya salah satu uh, setelah Allah penyebab wafatnya Nabi adalah ada sisa racun itu dari makan. Tapi di sini menandakan bahwasanya Nabi makan makanan Yahudi yang betul-betul dipastikan halal. Maka hukum asalnya boleh. Tapi boleh di sini perlu digaris bawahi. Seorang muslim tidaklah bermuamalah dengan orang kafir, non muslim, apalagi itu keluarga mereka kecuali ada misi, wajib ada misi. Misi apa? Misi untuk mencintakan mereka kepada Islam. Mengajak mereka kepada agama Allah menontonkan kepada mereka akhlak Islam. Ya, mereka sebenarnya sebenarnya risih. Ya, karena Islam ini begitu betul-betul hati-hati. Makanan pun mereka anti sesuatu yang haram. Mereka juga hati-hati. Maka ma'asul muslimin Allah, ya tampakkan Islam. Ya, doakan, niatkan untuk menontonkan Islam kepada mereka. Dan kalau ada kesempatan untuk bicara, untuk menasihati, berdiskusi ringan. Diajak kepada agama Allah. Anda menjadi sebab hidayah. Allahu Akbar. Ketika Allah, ketika Nabi mengunjungi seorang Yahudi. Gulam Yahudi yang sakit sudah parah. Ya, lalu Nabi kunjungi. Lalu kata Nabi, ya gulam kun la ilaha illallah. Hei gulam, ucapkan la ilaha illallah. Ya, lalu anak ini memandang wajah abahnya. Lalu kata abahnya dengan keluhuran dengan eh, dia melihat keluhuran akhlak Rasulullah. Abahnya bilang ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Sudah nggak apa-apa ikuti Abul Qasim. Maka anak ini serta merta langsung mengucapkan la ilaha illallah. Oh, Masya Allah. Ketika Rasulullah mendengar anaknya ini mengucapkan la ilaha serta merta Nabi berbingar-bingar gembira sampai Rasulullah mengatakan di saat itu alhamdulillah alladhi anqadhahu minan segala puji bagi Allah kata Nabi Alhamdulillah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka dengan dia mau mengucapkan la ilaha illallah karena kata Nabi man qala la ilaha dakhal jannah Baik, masalah muslim kemulah. itu yang pertama perlu diperhatikan bahwa ketika kita berinteraksi dengan orang kafir apalagi itu keluarga kita memenuhi undangan mereka yang bukan undangan kehususan agama mereka maka jangan sampai blong bleng sekedar ingin ngisi perut ya atau urusan interaksi uh, kekeluargaan Tidak. ya untuk ini untuk menampakkan keislaman. Ya, kemudian masuk muslimin, pastikan dulu yang kedua, pastikan bahasa makanan halal. Oh, ini ayam, oh ini kambing, ini babi, ya, ini babi. Ya, ini sapi dan seterusnya, nah boleh kita makan. Ya, boleh kita kita makan. Tapi. Uh, dan juga pastikan ya, apa namanya? eh uh, Tempat-tempat mereka memang bersih, gitu ya, bersih dari uh, apa namanya. Uh, kalau kita bisa mencuci sebelum kita memakannya, nah, itu lebih baik. Tapi kan mungkin kesinggung nih, ya. Hmm. ya. Maka insya Allah selama makan itu halal boleh dan dianjurkan mengucapkan Bismillah, ya. Untuk hati-hatinya mengucapkan bis, Bismillah ketika kita makan ya di di, di rumah mereka. Ya apalagi makannya makan yang hewan-hewan yang seyoginya disembeli ayam, ya kambing dan seterusnya maka ucapkan Bismillah. Kalau mereka ahli kitab, ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau selain ahli kitab ini yang sedikit ya bermasalah. Kalau ahli kitab Yahudi atau Nasrani maka kita cukup mengucapkan Bismillah. Kalau kita mampu mencuci ya piringnya dulu untuk kita makan di sana maka itu lebih baik. Ya Allahu taala alam. Itu barangkali yang Anda sampaikan. Nah. Nah. Jazakallah khairan, Ustadz, atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang penanya dan kita yang menyimak. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Ustadz, dari hamba Allah, Ustadz, saya merasakan semakin dekat kepada Allah dengan mengamalkan sunnah. Cobaan begitu banyak, dan saya lihat tetangga yang kafir, hidupnya senang, dan banyak harta yang berlimpah. Mohon nasihatnya, Ustadz, agar saya tetap istiqomah menjalankan sunnah ini. Syukur, pertanyaan yang bagus, masya Allah, maka saya katakan: bergembiralah, ya, berarti Allah sedang mencintai Anda. Allah sedang punya acara dengan Anda. Apa acaranya? Allah sedang mengangkat derajat Anda, ya, Allah sedang mengangkat derajat Anda, Allah sedang mencintai Anda. Dan itulah sebuah konsekuensi dari istiqomah di atas sunnah. Istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi SAW alaihi wasallam katakan innallaha idza ahadan ibtalah. Allah kalau mencintai seseorang, Allah uji. Allah kalau mencintai seseorang, Allah uji. Ya. Nabi SAW mengatakan bahwa wabasi Allah eh, apa eh, Nah, Allah ketika mencintai satu kaum Allah uji, bahkan di atas ujian itulah Allah ingin Nangkat derajat seorang hamba. Makanya sampai Allah katakan sabirin berikanlah kabar gembira bagi orang yang bersabar. Siapa? Aladin ida musibah. Kalau inna wa inna Apabila terkena musibah, lihat langsung connect. Inna ini kami milik Allah dan kami kembali kepada Allah ta'ala Nam bahkan Allah yang mengatakan Alif Lam Mim ahasibannasu ayatraku ayqulu amanna wa hum la yaftanu. Alif Lam Mim apakah mengira orang-orang mengatakan amanna kami beriman lalu Allah tidak uji? Walakum fatanna alladina min kablikum wal ayaman allay amanna Allah ladina sadaqu wal ayaman al kadibin. Allah telah uji umat-umat sebelum kalian sehingga Allah ingin tahu siapa yang jujur dan Allah siapa yang tidak jujur di atas pernyataannya iman kepada Allah Taala. Maasal muslimin Allahu akbar. Sampai kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam asadun nasi balaan al ambia ya yang paling berat. Saya ingin tanya siapa yang dibakar dulu? Ibrahim. Ah? Siapa yang dibakar dulu? Ibrahim. Nabi Musa bagaimana coba? Musa dikejar sampai tepian laut, belakang Fir'aun, depan laut. Antara mati diserang Fir'aun atau mati jerumus ke kemana ke? Ke laut. Ujian yang dahsyat. Cukuplah Rasulullah SAW kita. La ilaha illallah. Ya. Apakah Nabi tidak 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 lepas dari ujian? Ya Allah, cacian, makian, majnun, sihir. Bahkan perencanaan dibunuh. Salah satu sembarakan 100 unta kepala beliau. Ya, maka kata Nabi asadunasi balaan al-anbiya manusia yang paling dahsyat balainya ujiannya adalah para nabi lalu kata nabi sumal amsal fal amsal lalu setelah para nabi orang-orang yang semisalnya dan semisal yang mengikuti nabi sallallahu Bu, jangan putus asa. Ikhwan yang bertanya jangan putus asa. Ya subhan ujian apapun ya yang menimpa seorang muslim selain itu bentuk kasih sayang dan acara Allah berita acara Allah mengangkat derajat kita, Allah pun inginkan menghapus dosa kita. Jangan kata nabi kematian, jangan kemiskinan. Antum tuh tersusuk duri aja dikit. Tersusuk duri hatta syaukatu ya ila al-khataya. Sampai ada duri, ada jarum nusuk antum, kecuali Allah hapuskan dosa-dosa kalian. Maka masalah muslimin dan secara umum memang dunia ini ya ujian buat muslim. Dunia ini adalah ujian buat muslim. Dan ini adalah penjara memang buat muslim. Sementara untuk orang kafir Allah katakan ini surga. Dunia sijil mukmin wa jannatul kafir katanya. Surga orang kafir. Bu, orang kafir, ikhwan, orang kafir apa sih? Yang membuat mereka terhalang dari dunia ini, riba dia makan. Ya kan? Khomer dia minum. Bisnis apapun halal, nggak ada yang tidak legal. Ya? Gitu, mau bisnis khomer kek, mau bisnis babi kek, mau riba kek, mau korupsi kek. No problem. Adapun kita kan terbatas kita ada apa namanya jeruji-jeruji batasan-batasan Allah yang harus kita perhatikan ya maka ma'asal muslimin ketahuilah bahwa subhanallah Allah katakan la yaguruna kata qalbul ladina kafal fil balad jangan kau samar jangan kau terpana dengan bergelimang orang kafir dengan harta di dunia eh begitulah sunnatullah jangan aneh dan ingat ya kemuliaan dan pemuliaan Allah terhadap hamba bukan karena luas rezeki atau sempit rezeki ya. Naam bukankah ada yang lebih luas rezekinya dulu namanya si Akang Korun teh. Oh, rezekinya Masya Allah. tapi muliakah? Firaun. Hah? Mulia Nah, maka standar kemuliaan ya dia mata Allah Subhanahu taala, Allah la yang duru ila suwarikum wala ila yang amalikum. Allah tidak menilai akan ketinggian derajat atau kekurangan derajat seseorang dari paras wajahnya. Tidak juga menilai dari yaitu postur tubuhnya. Tidak juga menilai dari hartanya luas atau sempitnya. lah. Makanya jangan sampai kita ini salah nilai. Seakan-akan yang kalau dia luas rezeki itu mulia. Dan itu kita muliakan. lah ya lakin yang dur ila kulubikum wa amalikum Allah menilai hati dan amal kalian maka masa muslimin ya harus kita yakin bahwa ketika Allah menimpakan satu ujian musibah baik itu harta jiwa dan atau yang lainnya yakinlah yang menurunkan musibah kepada kita itu yang maha sayang kepada kita rahim kepada orang yang beriman maha adil, maha bijak, maha bijak dan maha yang tidak pernah mendolimi hambanya. Ya, dan Allah punya berita acara, punya acara dengan ujian itu dengan kita. Acaranya mengangkat derajat. Allah ingin mencintai, sedang mencintai kita. Allah menghapus hapus dosa-dosa kita. Maka akhir dan memang itulah judul dunia adalah ujian dari Allah SWT. Dan memang dunia ini sekali lagi bahwasanya surga bagi orang kafir dan penjara bagi seorang muslim maka tidak boleh kita putus asa dan tidak boleh kita ya uh, seakan-akan uh, apa itu kebaikan itu dengan luas atau sempitnya dunia nah, maka insya Allah tidak ada jalan kita kecil bersabar bersabar dengan perintah Allah bersabar dengan larangan Allah dan bersabar dengan takdir takdir yang Allah tentukan kepada kita maka dengan itu Allah katakan wabas syiris sabirin berikanlah kabar gembira bagi orang yang yang sabar inna ma'al yusra yakin Innamal usri yusra, dua kali oleh ulang setelah kesulitan ada kemudahan kesulitan kemudahan dan kalaupun kemudahan itu tidak didapatkan dunia demi Allah ya kemudahan yang lebih dahsyat nanti ketika kita mencium harumnya surga Allah apalagi sudah melangkahkan kaki kita ke pintu surga Allah SWT sudah tidak lagi ada kesusahan akhi ya satu persen saja kok di dunia ini Allah simpan 99% untuk orang beriman di akhirat. Antum terpukau dengan satu persen ini sangat bodoh sekali. Ya antum telena dengan yang satu persen ini. Allah katakan, Nabi katakan, Allah menciptakan 100 rahmat, satu baru turun di dunia. 99 rahmat Allah simpan untuk orang beriman di akhirat. Kebayang yang satu rahmat yang saja begitu megah, indah, gagah. Bagaimana yang 99 rahmat maka sabar. Cuma 60 tahun kok ente hidup di sini. 70 tahun paling banter, 80 tahun dikit banget. Sabar. Ya, dengan ujian-ujian Allah, ujian perintah, ujian larangan dan ujian takdir-takdir yang terkadang mungkin ya terasa tidak enak tapi yakin ma asaba musibatin ila tidak ada musibah yang mengena kita dengan izin Allah SWT. taala. Wallahu taala alam. Nah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan dan itu pertanyaan terakhir di kesempatan ini sebagai ikhtitam atau penutup taufanul Ustaz. Ya, Saya kira sungguh sangat mudah dan jelas ya bahwa intinya daripada hak-hak al bara ini wajibnya seorang muslim berlepas diri dari apa yang dibenci oleh Allah, ya dari perbuatan, keyakinan dan juga pelakunya Nah, dalam hal ini adalah orang-orang yang memusuhi Dan dimusuhi oleh Allah SWT Maka kita harus Tidak ada kecintaan terhadap mereka Apalagi mengidolakan mereka Apalagi menjadikan mereka sebagai panutan Na'udzubillah Ya harus benci dengan kekufuran dan pelakunya Dan kita berlepas diri dari Ya berloyalitas dengan mereka Apalagi sampai mengangkat mereka sebagai Na'am orang yang mengurus-urusan kita Na'am dan kita pun Tadi pembahasan terakhir tentang Ya hendaknya kita hanya mencintai komunitas-komunitas komunitas Muslim, mendatangi negeri-negeri mereka, dan tidak negeri, tinggal di negeri mereka kecuali dengan, keadaan, eh, kecuali dengan ketiga syarat yang tadi sebutkan yaitu memiliki kekuatan agama, memiliki kekuatan ilmu, dan ada hajat, ada hajat ya untuk kita datang ke negeri-negeri kafir. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah kita berada di negeri Indonesia. Kita doakan negeri ini sebagai senantiasa nampak Islam ya nampak syiar-syiar Islam di negeri ini dan kita doakan pemerintah-pemerintah kita ya para pengampu negeri ini ya para penguasa negeri ini semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintakan kelamannya Islam dan kaum muslimin dan merasa bangga dengan agama yang Allah ya hadiahkan kepada mereka sehingga mereka senantiasa terus menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan kita doakan juga masyarakat Indonesia secara umum dan secara khusus kaum musliminnya Semoga ditetapkan di atas jalan hidayah dan mau kembali kepada agama Allah yang benar di atas tuntunan Allah dan rasulnya di atas pemahaman yang benar jauh dari kesyirikan, kebidahan dan maksiat-maksiat -ma yang merajalela ya di akhir zaman yang kita saksikan di hari ini. Wallahu taala alam. Wassalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.